Ini untuk tes Android Auto di mobil Rocky ya. Kabel USB nya ada di bagian console box ya. Di bagian dashboard glove box kita sambungkan, tap nya kita nyalakan, tinggal sambungkan ke handphone. Kebetulan saya mau kanan handphone Samsung A8. Kita colokin dulu. Seperti ini. Dan di handphonenya nanti langsung ada keterangan seperti ini. Android Auto tersedia di mobil ini. Buka kunci untuk melanjutkan. Maka kita buka kuncinya. Ini kan. Maka kita tinggal pencet di handphone-nya. Oh, ini karena handphone saya handphone jadul Samsung A8 2018. Dia masih Android 9, jadi dia minta install ya. Dia belum bisa, berarti tidak semua handphone bisa. Handphone saya yang Samsung A32 bisa, yang Samsung A8 tidak bisa dia ya. Jadi kita harus install dulu seperti ini ya. Jadi tidak semua handphone, di keterangannya sih sebenarnya dia bisa minimal Android 6, hanya saja ternyata dia tidak bisa. Yang handphone saya Android 9 aja tidak bisa, dia wajib install dia. Sesudah itu Android Auto Connect right now katanya. Di handphonenya pun keterangan selamat menggunakan Android Auto. Layar handphone keterangannya ada keluar, ada berikutnya. Pencet berikutnya, Android Auto login, mengaktifkan Bluetooth, mengizinkan mobil mengakses, izinkan aja ya berikutnya. Maka dari situ ada minta request izin dia ya, okekan aja, berikan izin katanya. Kita pencet lanjutkan, akan muncul lagi, izinkan Android melakukan telepon panggilan ya, izinkan mengakses tombol, izinkan. Kita izinkan supaya nanti segala sesuatunya kita lakukan di bagian head unitnya seperti itu. Jadi kita izinkan aja semuanya, terus pencet lanjutkan. Android Auto kita taruh di atas. Oke, izinkan Android Auto, maka kita akan pencet. Nah, maka akan muncul ya. Oke, siapkan seperti di dia, maka di Android-nya, di head unit-nya akan berubah tampilan ya, seperti ini aja. Nah, jadi tampilan handphone akan kembali ke sana seperti ya. Kita bisa geser-geser ke atas, ke bawah, SMS. Yang muncul ya seperti ini ya. Kita pencet beranda, kita pencet menu. Biasanya saya selalu bersemangat kalau menyapa bulan ini seperti ini deh ya. Bulan yang selalu ini podcast dia, salah satu hari di dalamnya ya, seperti diciptakan. Kita bisa pencet setelan ya, apa saja bisa. Jujur aja saya enggak tahu ini suara apa ini, podcast ini. Oh, itu podcast ya. Saya enggak tahu ini dari mana ini. Seperti itu ya. Seperti ini dia.
Hanya saja kalau ditanya bisa buka YouTube, tidak ada buka YouTube di sini ya. Tidak ada pengaturan YouTube di sini. Dia hanya mengakses menunya hanya seperti ini saja. Seperti itu ya. Tidak ada YouTube di sini. Kenapa ya? Coba masuk kolom komentar. Kita buka WhatsApp. Tidak ada pesan baru. Seperti itu ya. Hanya seperti ini saja dia. Kalau buka YouTube dia nggak ada. Hanya seperti ini saja ya. Kenapa? Nanti saya akan cari tahu lagi ya. Saya pikir tadi semua aplikasi yang terinstall di sini ada di sini. Ternyata tidak ada ya. Harus kita lagi ya. Nah, di sini ada keterangan Rocky. Gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi saya pikir bisa nonton YouTube di sini, ternyata tidak ada. Kalau menonton YouTube ya kita harus manual berarti. Buka YouTube. Apa yang terjadi di situ ya? Ya, seperti ini jadinya. Gitu. Di sini tidak ada. Dan dia pun tidak bisa screen mirroring ya. Tidak bisa screen mirroring dia. Seperti itu ya. Hanya bisa SmartThings, SMS, WA, telepon. Telepon bisa ini. Seperti itu ya. Oke, demikianlah dulu. Nanti akan saya cari tahu dulu.